ini emang sedap bun. Bunda, Panda Nanda mau gak nih? Sampai lupa kasih tahu, ini tuh ayam asap bumbu barbekyunya Ayam Garasi Jakarta Utara. Resto ini punya Panda Lutfi dan Bunda Nadia. Dikasih nama Ayam Garasi karena seluruh proses memasaknya memang di garasi rumah mereka. Dan dari awal emang gak buat makan di tempat buat. Penasaran? Asri Syabelita sampai tiap hari tuh bantu-bantu di sini. Jadi anak magang dia malah bun. Gimana jadi anak magang di sini? Waduh, mantep banget mas ayamnya. Bunda, ini dia nih Mas Lutfi, owner dari Ayam Garasi. Yeah. Ini Mas Lutfi, ini tuh teknik apa sih kalau kita sebutnya? Ini adalah slow smoke namanya gitu. Slow jadi emang smoke, kita ya? Ini prosesnya ngasap ya, bukan grill, bukan. Jadi kalau ayam diasap itu dia karena memang tidak kena api langsung ya. Betul. Risiko dia gosong itu jauh lebih sedikit. Otomatis orang kan kadang-kadang agak-agak parno dengan hal yang gosong kan gitu ya. Ada yang bekas karbon atau apa. Terus kemudian ada sensasi rasa asap yang dimakan. Itu bisa meresap semua sampai ke dagingnya. Sambil nunggu mateng, Panda Lutfi juga ngasih tahu loh perjalanan si daging ayam sampai ke panggangan. Makanya lezat karena prosesnya sama sekali nggak kilat bun. Bumbu dan teknik murni kreasi. Inovasi dan hasil coba-coba Bunda Nadia dan Panda Lutfi sendiri. Ini misalnya, daging ayam pakai dipukul-pukul begini dulu bun. Supaya bumbu meresap sap-sap-sap. Ngebumbuinnya. Is beda dari biasanya bun, dengan cara disuntik begini. Tujuannya juga merasuk sampai ke dalam hati, ke dalam dagingnya maksudnya bun. Ayam juga dilumuri bumbu kering, drying rub marinasi istilahnya. Bumbu untuk ini diantaranya tuh campuran gula merah, rosemary, dan kaldu. Kalau udah, ayam diistirahatkan dulu bun, di lemari pendingin selama 12 jam. Setelah rangkaian paripurna ini, baru deh siap diasap. Pengasapan ini nggak hanya untuk tekstur dan rasa, tapi juga berfungsi memburu bakteri dan mengawetkan dagingnya bun, pan. Kayu untuk proses ini nggak sembarangan. Dipilih kayu pohon mangga, karena pas baranya dan khas aromanya. Harum banget sih mas, emang mas. Ini kita langsung angkat ke situ ya. Oke. Boleh, boleh. Awas panas ya. Iya. Anak magang bun. Gimana mas, taruh sini ya. Oke. Mas Lutfi, kalau dalam sehari ini bisa berapa ekor ayam sih terjual mas? Untuk yang weekend khususnya itu yang paling rame ya. Kita 100 lebih sih. Wow, 100 ekor ayam bun. Eits, masih ada final touch-nya nih. Namanya detach. Biar makin crispy luarnya bun, lembut di dalamnya. Ulala, akhirnya. Asri Syabelita lulus dan bisa cicipi ayam asapnya. Fresh from tungku nih. Berasa juga nggak dari rumah bunda panda harumnya? Dan wah, beneran bun, lunak dan lembut. Berpadu sama saus barbecue homemade. Daw, Syabelita, kayak mana itu rasanya ya? Aduh bunda, gak sia-sia nih saya nunggu 2,5 jam bun. Endes banget rasanya. Harum dari bebakarannya bunda. Terus ini lihat deh, empuk banget bun dagingnya. Bisa kita lihat bunda, dia empuk dan meresap gitu sampai ke dalam bumbunya. Terus bun, ini kan dagingnya agak merah bun. Bukannya belum mateng bun, tapi dari jus ayamnya bun. Juicy banget cairan ayamnya ini. Mantep bunda, enak banget. Empuk. Ada 5 varian paket ayam asap yang bisa jadi pilihan. Harganya mulai Rp38.000. Dan masih ada menu kreasi Panda Lutfi dan Bunda Nadia yang masih bisa dicoba. Ini dia nih buat. Wah, Kak, ini lagi bikin apa nih? Ini lagi bikin dishes
pasti. Bedanya apa sih dengan burger-burger lainnya nih, Kak? Dari rotinya kita buat sendiri. Daging atau ayamnya itu kita juga full daging dan ayam. Jadi campur-campur sama bahan-bahan lain, ada tepung atau apa. Tepung enggak ya, berarti ya, berarti 100% daging, Bunda. Ini isinya itu ada daging slice, terus bawang bombay, saus barbecue tadi. Sama lada, sama garam ya, habis itu dimasukin keju tadi. Wah, wangi banget ini, Bunda. Beef Cheese Stick Burger, siap dinikmati seharga Rp48.000. Gak usah pakai lama-lama. Yuk ah, Bunda Panda, langsung hap aja. Bunda, ternyata gak cuma ayamnya nih yang endless bun, burgernya juga endless bun. Lihat, ini pakai daging US beef, dagingnya kaya banget, matangnya sempurna. Terus perpaduan saus barbeque-nya bun, enak banget bercampur dengan kejunya yang gurih. Rotinya juga crunchy, saya mau habisin dulu. Bunda tetap saksikan IPOP ya, informasi populer. Yummy, Bunda.